السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله la nabiya ba'la Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Amma ba'du Yang kami hormati dan yang kami muliakan Seluruh kepala sekolah Wilayah 1 Mata Allah fi tulli hayatihim Wa bi barakatihim fi din wa dunia wal akhirah Yang kami cintai Anak-anakku sekalian dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, selalu berikan kita keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermuwajahah dalam keadaan pandemik COVID-19 Mudah-mudahan semua mendapatkan hikmahnya Semua ada pelajarannya Dan juga mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita Amin ya Rabbal Alamin Salawat serta salam Marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Anak-anakku sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini sudah sampai pada tanggal 5 Ramadan 1441 Hijriah. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita, menerima amal ibadah kita, puasa kita menjadikan amal ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar tentang makna, apa saja yang terdapat di dalam berpuasa, syarat wajib puasa, syarat sahnya puasa, dan rukun-rukun puasa, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua ikuti bapak ya. Satu jari kanan, satu jari kiri. Digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. Panjang, panjang, dua jari kanan, dua jari kiri digabung jadi empat, jadilah kamera. Cekrik, 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 tiga jari kanan, tiga jari kiri digabung jadi enam, jadilah menara tinggi, tinggi, tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lompat, lompat, lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi sepuluh, marilah berdoa. Bagaimana berdoa? Inilah caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil wasallam alamin baik anak anakku sekalian berbahagia kali ini Bapak akan membahas tentang syarat wajib puasa sebelumnya telah kalian ketahui pengertian puasa yaitu menahan diri dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari yaitu untuk tidak makan, tidak minum, menahan amarah, segala macam hal yang membatalkan puasa. Nah, apa saja syarat-syarat wajib puasa? Syarat-syarat wajib puasa itu yang pertama adalah Islam. Orang yang mau berpuasa harus masuk Islam. Harus mempunyai agama yaitu agama is, agama Islam. Bagaimana yang bukan Islam Pak? Tidak wajib berpuasa Bahkan tidak sah puasa Mereka hanya akan mendapatkan Lapar dan haus Haus saja tidak mendapatkan pahala Atau nilai-nilai kebaikan Seperti yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam Yang kedua Yang kedua adalah balik Apa yang maksud dengan balik? Balik itu adalah Orang yang telah mencapai dewasa atau orang yang telah kalau perempuan sudah haid. Tuh. Kalau yang laki-laki sudah bermimpi. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kalau yang perempuan telah mengeluarkan mengeluarkan darah, maka itu harus maka mereka wajib berpuasa. itu Yang laki-laki yang sudah bermimpi wajib berpuasa. Kalau nggak puasa gimana Pak? Dosa hukumnya Do, dosa. Gih, gih. Yang ketiga, berakal. Berakal maksudnya apa? Tidak gila. Harus mempunyai ini akal, waras bahasanya. Tidak gila. Kalau orang gila gimana Pak? Tidak wajib berpuasa. Kalau kalian nggak mau berpuasa, jadi gila dulu baru hilang kewajiban untuk berpuah berpuasa. Yang keempat, sehat. Orang sakit tidak diwajibkan berpuasa. Kenapa? Karena Islam meringankan, memudahkan orang lain apabila tidak bisa menjalankan ibadah puasa karena sakit bisa diganti dengan hari berikut atau hari yang lain yang lainnya. Yang kelima ialah bermukim. Maksudnya tinggal di sini, tidak musafir atau tidak perjalanan jauh. Contohnya kalian pulang kampung, kalau pulang kampung nggak puasa boleh pak? Boleh. Kampungnya di mana? Di Jawa, Jawa Tengah. Kalau naik motor mudik nih jauh nih, capek. Boleh. Kita berbuka puasa. Gitu. Yang keenam adalah suci. Suci dari mana? Suci dari hadas besar, haid dan nifas. Laki-laki kalau punya hadas besar bermimpi di dalam malam bulan Ramadan sebelum masuki bulan Ramadan atau mulai mulai berpuasa, sebelum mulai berpuasa maka wajib mandi hadas terlebih terlebih dahulu. Terus yang haid bagaimana? Harus bersih terlebih dahulu. Dan nifas seperti apa? Dan nifas juga harus bersih terlebih terlebih dahulu. Selanjutnya adalah syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam orang Islam sah puasanya. Kalau bukan Islam, tidak sah puasanya. Yang kedua, berakal dan mumayyiz. Yaitu adalah orang yang yang waras atau tidak gila dan mumayyiz. Apa artinya mumayyiz? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang bu dan mana yang buruk. Gitu. Yang ketiga, suci dari hadas seperti yang telah saya jelaskan tadi yang keempat, nyata masuknya bulan Ramadan. Nyata masuknya bulan Ramadan apa? Maksudnya adalah penentuan di dalam bulan suci Ramadan, yaitu rukyatul hilal yang pertama. Yang telah diberikan atau diumumkan oleh Kementerian Agama seperti kemarin, rukyatul hilal melihat bulan, apakah bulan tersebut telah masuk? Ke dalam bulan suci Ramadan atau belum? Apabila bulan tersebut ketutupan awan, maka... Digandakan bulan Syakban Menjadi 30 hari Gitu Itu adalah membulatkan hari Di dalam bulan Syakban Kemudian esok harinya Masuk ke dalam bulan suci Bulan suci Ramadan Kalau sebelum bulan Ramadan Kita wajib puasa nggak Pak? Nggak wajib Kalau kita puasa Ramadan pada bukan bulan Ramadan Sah nggak puasanya? Tidak sah Karena dikhususkan untuk Menjalankan puasa bulan Ramadhan dan yang ketiga adalah rukun-rukun puasa rukun-rukun puasa yang pertama adalah niat bagaimana niat puasa nah bagaimana niat puasa oke kita nyanyi sama-sama niat puasa nawa itu ghadin an ada Fardhi Ramadhan هذه السنة لله تعالى نوايت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى نوايت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى Itu adalah niat puasa bulan rumah Bulan rumah yang kedua, rukun puasa adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, mulai dari kapan, Pak? Dari terbit fajar sampai terbenamnya mataha, matahari. Kita mampu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Insya Allah, kita semua menyatakan sempurna dalam puasa. Terus apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum itu, Bapak ingin memberikan soal kepada kalian. Soal yang pertama adalah sebutkan syarat wajib berpuasa. Sebutkan syarat wajib berpuasa. Yang kedua adalah sebutkan syarat sahnya puasa, syarat sah puasa, dan yang ketiga, tuliskan dengan menggunakan bahasa Arab, yaitu niat puasa di bulan Ramadan. Niat puasa di bulan Ramadan, baik itu saja pembelajaran kita. Pada hari ini mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadikan manfaat untuk kalian dari anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan mudah-mudahan apa yang disampaikan berguna untuk agama, untuk keluarga, untuk masyarakat, Nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Dan lupa jaga kesehatan kalian, selalu tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah dimohon untuk diangkat segala macam musibah penyakit yang ada di muka bumi ini dan juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini maka turunkanlah rahmat bagi kita semua mudah Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semua dan jadikan diri kita terjaga dari siksa api neraka amin ya Allah ya rabbal alamin wallahul muwafiq ila aqwamit tariq السلام عليكم ورحمه الله وبركاته